kelainan yang paling utama yang kita sediakan. Mm-hmm. Pertama adalah kita ada fast track. Okay. Fast track ini kerana kita melihat ramainya pelajar tahfiz di Malaysia ini, apabila mereka tamat saja ataupun kita kata dah khatam 30 juzuk Quran, dah hafiz, mereka ini tidak ada SPM. Bila pelajar-pelajar ini nak ambil SPM, kita tak boleh mulakan pelajar ini daripada tingkatan 1. Sebab mereka sudah ada yang umur 18, 19. Jadi mereka ingin belajar dalam tempoh 1 tahun sahaja. Walaupun mereka dah tak belajar akademik 6 tahun, mereka kali tak akhir belajar akademik darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, mereka tak belajar akademik. Tapi bila kita buat fast track ini, mereka masuk ke SMAT, kita akan ajar silibus yang lama tu, yang pelajar lain belajar dalam masa 5 tahun, kita kompreskan dia, kita ajar kepada pelajar-pelajar hafiz ini dalam tempoh setahun, hujung tahun ambil SPM. Mula kami buat fast track ini tahun 2020. Sejujurnya saya dengan kawan-kawan guru-guru semua, kami takut. Macam mana nak ajar budak-budak yang dah lama tak belajar matematik, sains, bahasa Melayu ni? Kita kena ajar 5 tahun punya silibus dalam tempoh 1 tahun. Tapi lepas kita berbincang, kemudian kita insya-Allah kita minta pertolongan Allah dan kita mengambil keberkatan Quran yang ada dalam dada pelajar-pelajar ni. Bila kita bawa mereka masuk, kita ajar saja, daya penyerapan mereka sangat laju. Alhamdulillah. Dan kami ada dah beberapa tahun kami ada pelajar fast track yang straight A. Allah. Tahun lepas so, ya. Kami ada tahun lepas kami ada Rabihah Raihanah. Saya pernah tanya dia, dia kata, "Ustaz, saya dah 6-7 tahun tak belajar akademik langsung, kosong." Masuk ke SMAT, kita buat kelas pagi, petang, malam, kelas tambahan, kelas intensif, gerak gempur dan sebagainya. Tahun lepas dia ambil SPM tahun 2023, dia mendapat 8A. Dia ambil 8 subjek dan dia dapat 8A. Oh, alhamdulillah. Dari sudut guru, kami memang tak boleh mengajar macam guru sekolah menengah kebangsaan, tak boleh. Kita tak boleh ajar contohnya matematik. Kita tak boleh ajar bab 1, bab 2, bab 3, tak boleh. Kita kena gunakan kita punya kreativiti untuk gabungkan bab yang berkaitan. Contohnya bab 8 tingkatan 4 dengan bab 3 tingkatan 5 tu ada kaitan. Ada ada dua bab yang ada kaitan, maka dalam satu kelas ajar dua bab terus. Okey. Ha, dan mana-mana bab yang ada kaitan kita, sebab kita nak kena kejarkan masa yang pendek untuk mengajar silibus yang banyak. Jadi kita kompreskan. Cuma dari sudut pelajar tu sendiri, bila mereka ni dah, pertama mereka dah agak dewasa, umur 17, 18, 19. Yang kedua, mereka ni bila kali hari pertama masuk kelas, kita ajar sains, kita ajar bahasa Melayu, tata bahasa, sejarah, muka mereka sangat teruja. Okay. Dia macam, "Eh, dah lama lah tak tak dengar nama Parameswara apa kan?" Mereka sangat teruja. Dan bila mereka teruja, apa yang kita ajar tu cepat masuk, cepat masuk. Nah, dan bila kita buat ujian dan sebagainya, kita lihat, "Eh, pelajar ni walaupun dah lama tak belajar, kadar kekuatan dia untuk menyerap tu sangat pantas." Okay. Dia baru dengar balik perkataan, contoh kalau sains, oksigen, hidrogen, kan, dia dah tak lama tak dengar tu. Okay. Dia teruja. Dan bila teruja tu, dia bersungguh belajar. Dan yang saya nampak yang paling utama adalah keberkatan Quran yang telah ada 30 juzuk dalam dada pelajar-pelajar kita ni.